Kalau kita berdiri, you tahu tak, kita punya usus ni, dia punya tinggi dia adalah 6 kali tinggi kita. Apa maksud dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat sejahtera. Okey, saya Kamaru. Hari ini saya nak buat sharing sikit berkenaan dengan probiotik. Okey. So probiotik ni penting untuk dalam apa ni, untuk kita amalkan setiap hari dalam menu kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kesihatan usus kita. Okey. Dan secara langsung dia akan menjaga kesihatan badan kita. So probiotik yang saya nak cerita hari ini adalah probiotik plus atomi. Okey. Okey, saya nak cerita 5 sebab kenapa saya amalkan probiotik ni. Sebenarnya dia sangat penting tahu untuk tubuh badan kita, yang untuk jaga usus kita dan sekaligus untuk menjaga kesihatan badan kita secara tidak langsung. Okey, pertama, kenapa saya ambil probiotik? Kerana pertama, probiotik ni bagus untuk kesihatan usus kita lah, usus manusia. Okey. Kenapa? Sebelum tu, you all kena tahu apa itu probiotik. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, probiotik ni adalah bakteria baik yang hidup dalam usus manusia yang sihat, yang memberi kesan kesihatan kepada usus kita lah, dan secara tidak langsung untuk badan kita sihat. Tapi kita kena ambil dalam amount yang diperlukan oleh manusia lah, badan manusia. Okay, ini apa yang disarankan oleh WHO. Okay, ni ada kajian dia, bukan main-main ni. Yang kedua itu lactobacillus. Apa itu lactobacillus? Lactobacillus. Macam itulah lebih kurang dia punya pronunciation dia. Kenapa dia penting kepada kita? So dalam probiotik atomi ni, dia ada unsur-unsur ni. So okey, di antara usus besar dengan usus kecil manusia tu, kalau kita tengok dalam rajah usus besar dengan usus kecil tu, pelbagai lactobacillus bacteria dan bakteria yang berbahaya hidup dalam usus kita. Kita kena tahu, kita ambil tahu sikit lah dalam usus kita ni ada apa. Okay, kandungan dia adalah, utama dia adalah bakteria. Ada bakteria yang baik dan ada bakteria yang jahat. Okay, alright. Dalam kes kesihatan kanak-kanak, ada lebih kurang 90% bakteria adalah bifidobacteria. So kalau usus kita yang banyak bakteria yang kalau dalam usus kita ada banyak usus kalau dalam usus kita ada banyak bakteria yang berbahaya, dan jika kita tidak seimbangkan dengan bakteria yang baik, so kita akan sakit lah, usus kita akan tak sihat, dia tak boleh menghadirkan makanan dengan baik, dan nutrien-nutrien daripada makanan kita tak boleh serap daripada makanan. So lama kelamaan badan kita akan sakit. Okey, sebab tu kita kena amalkan probiotik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk melawan bahan kimia yang makan dalam badan. Sebenarnya bukan melawan bahan kimia tu, tapi dia nak dia nak increase bakteria baik. Macam mana? Okey, saya cerita kejap. Kalau kita berdiri, you tahu tak, kita punya usus ni, dia punya tinggi dia adalah 6 kali tinggi kita. Apa maksud dia? So maknanya usus kita ni besar, panjang. So dalam usus kita ni ada penghuni dia, dan juga ada koloni ataupun penduduk dia. Okey, ada perkampungan bakteria baik dan juga bakteria tak baik. Okey, ataupun kita panggil dia probiotik lah. Probiotik sebenarnya jadi ni memang Allah dah ciptakan. So apa yang berlaku, pemakanan kita sehari-hari macam kita makan fast food, burger, makan makanan lantin tu, sebenarnya dia ada mengandungi bahan-bahan kimia yang boleh membunuh kulat dan untuk tahan lama. So benda-benda ni kalau masuk dalam badan kita, dia pergi ke usus, dia membunuh bakteria-bakteria yang baik ni. Itu masalah dia. So kalau nak makan makanan yang macam ni, kena kontrol, tak boleh lebih-lebih, sebab dia akan, bila masuk dalam badan kita, kena usus kita, dia akan membunuh bakteria-bakteria baik. So kalau bila berlaku macam ni, apa akan berlaku? Lama kelamaan bakteria baik tu dah berkurang dalam usus kita, akibatnya kita, usus kita tidak dapat membuat kerja dengan baik, itu menghadam makanan dengan baik untuk menyerap vitamin, nutrien daripada makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, dan akibatnya badan kita sakit dan usus kita sakit dulu, lepas tu kita sendiri akan sakit. Dan kalau benda ni kita amalkan, lama kelamaan dia akan merebak dan merebak keradanan ataupun inflammation pada usus, akhirnya boleh kena kanser usus. Ini punca dia,
jangan makan makanan fast food banyak sangat, makanan dalam timbangan banyak sangat, sebab dia ada kandungan bahan kimia yang untuk tahan lama tu yang bahaya. Okay? Yang keempat, makanan organik penting. Apa tu? Okay, masa kita lahir, biasanya kita akan kutip kita punya probiotik ni daripada ibu kita. Kalau yang bersalin normal lah, kita akan kutip, jadi kita punya protection lah. Tapi kalau baby yang kena seizure ataupun kena belah, biasanya ni orang baby yang macam ni dia banyak alahan ataupun allergic lah, sebab dia tak dapat kutip probiotik tu secara semula jadi. Okay, so kalau kita tengok lah, kalau tengok orang-orang lama dulu, ibu bapa, macam ibu bapa saya dululah, dia orang ni kalau zaman-zaman dia, orang-orang zaman dia tu jarang kita dengar ada penyakit yang pelik-pelik macam apa ni, kanser yang pelik-pelik lah. Sebab apa? Sebab orang dulu-dulu dia selalu makan makanan yang organik, contohnya macam ulam-ulam, daun kayu, macam tu kan, cencaluk, budu. So makan-makanan yang apa ni, natural lah, organik. So benda-benda ni sebenarnya membantu bakteria baik ni dalam badan kita, so dia jadi sihat dan kuat. So dia penghadaman kita bagus lah, so badan kita pun sihat. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu-dulu ni, dia sihat. Okay, walaupun dia tak makan ubat, tak makan suplemen, tapi dia punya makanan tu makanan yang organik, lagi bagus sebenarnya. Sebab orang sekarang ni kita banyak makan fast food, banyak makan makanan latin yang banyak kandungan bahan kimia yang bila masuk dalam badan, dia akan membunuh probiotik baik yang ada dalam usus kita. So kena hati-hati. Alright, itu yang keempat. Yang kelima, indikator usus bermasalah. Okay, ini kena ingat betul-betul. Kalau kita jumpa setengah orang, bila kita cakap dengan dia, mulut dia sangat busuk, bukan macam busuk macam orang biasa, busuk dia lebih sikit. Dan yang kedua, bila dia kentuk pun, busuk dia memang macam level tahap telur tembelang. Orang lain, orang biasa ketuk busuk juga, tapi kita boleh tahan lagi. Tapi dia punya kentuk dia, ya Allah, busuknya memang tak boleh belah. Orang cakap, orang-orang dulu cakap tak boleh belah bau dia, macam tu. So apa yang berlaku sebenarnya, ini adalah indikator orang ini ada masalah usus. Usus dia ada bermasalah, sangat bermasalah. Sebab inilah, probiotik baik dalam usus dia sudah ada masalah, tak cukup nak proses makanan. So apa akan berlaku, mulut dia akan berbau, dan makanan yang tak dapat proses ni akan membusuk, dan ketuk dia pun lagi busuk daripada orang biasa. So orang macam ni dia kena bertindak, kena ambil probiotik, kena selalu makan betik, makan pelawas dan sebagainya supaya usus dia baik. Dan kalau boleh kena pergi ambil rawatan lah, pergi jumpa doktor, tengok apa dah status dia punya usus dia. Sebab bila dah macam ni, dah serius kan ni, indikator ini adalah indikator petanda. So salah satu ni, orang macam ni dah kena ambil probiotik supaya aktifkan balik, sihatkan balik, banyakkan balik bakteria yang baik dalam badan, dalam usus dia, supaya dapat usus kita dapat membuat kerja dia, menghadam makanan dengan baik dan mengutip semua nutrien-nutrien dan juga zat-zat daripada makanan. Okay? Sebab bila usus kita tak sihat ni, masalahnya malah kita makan suplemen pun, kita makan makanan yang sihat pun, organik pun, dia tak boleh nak absorb. Itu masalahnya. So nak okay, kena sihatkan balik usus badan kita, tambahkan probiotik baik. So ini akan membantu dalam proses penghadaman. Okay? Alright. Satu lagi, kalau kita nak cerita pasal masalah usus ni, kalau okey, probiotik ni kelebihan ni, dia juga boleh mencegah kanser usus kerana ia mengurangkan radang, okey. Dan inflamasi usus, okey. Biasanya kalau kita tengok perut kita ni selalu ciri-birik ataupun sembelit, biasanya kalau selalu sangatlah kan, ini adalah tanda-tanda perut kita mogok, tunjuk perasaan. Dia tak dapat nutrien daripada usus ni. So dia lah, so daripada najis tu, dia tunjuk kita ada masalah usus. Okay, itu kena hati-hati sikit, kena buat rawatan lah. Okay, satu lagi saya nak cerita. Kalau nak kulit cantik ni, kita tahu kalau kulit cantik ni, biasanya usus kita cantik, bagus, sihat. So sebab tu kita kena ambil probiotik, buah-buahan, sayur-sayuran bersama-sama, together. Kalau untuk anak-anak yang umur 2 tahun, nak bagi probiotik boleh, tapi bagi dia separuh secek saja. Ini ada secek dia. Ini bentuk probiotik saya cakap dia. Separuh ni bagi untuk anak 2 tahun. Kalau anak yang dah lebih daripada 4 tahun, boleh bagi satu secek macam ni. Ini probiotik Atomy Plus.
Satu lagi saya nak cerita, biasanya kita kena jaga pemakanan kita yang makanan untuk lebih apa ni, makanan seimbang lah, kena ada diet dalam setiap hari kita, kena ada pisang, apple, kalau boleh cencaluk, budu, ulang dalam setiap hari pemakanan kita. Tapi kalau kita fikir logik, susah macam mana nak makan tu, nak cari cencaluk setiap hari, budu, apple, strawberry, biar betik, mana nak cari tu setiap hari, mahal kot. Betul tak? Betik berapa? Sekilo. Apple lagi, strawberry. Nak cari budu lagi. Ulang, mana nak cari, mana ada masa sekarang ni. So, solutionnya adalah makanlah probiotik ni, senang je. Ambil air satu, segelas, air suam. Buka, letak, masukkan dalam gelas. Kacau-kacau, minum. Senang. Itu solution ni, paling cepat lah. Untuk gantikan makanan-makanan ni. Mudah. Harga dia pun lebih kurang RM2 macam tu lah. Sebab kalau kita beli air tarik pun ada RM1 lebih. So kalau minum air tarik tu banyak gula, baik kita makan ni untuk jaga usus kita. Okay. Alright. Senang, jimat masa dan mudah. Makanlah probiotik. Sebab tu saya amal. Sebab saya pun dah senior kan. Orang sini lagi kena amal. So inilah di antara 5 sebab kenapa saya amalkan probiotik. Okay. Tapi saya sebenarnya saya suka makan betik juga. Tapi nak amalkan betik tu susah dengan tau. Kadang-kadang beli betik, nak beli tu dah buruk. Lepas tu beli pula kadang-kadang buruk. Kadang-kadang tak masak. Jadi saya biasa saya beli amal pun petik seminggu sekali ataupun paling banyak pun 2 kali seminggu. Kadang-kadang tak sempat nak beli, sibuk. Cerita bukannya macam orang dulu duduk kampung potong-potong banyak masa kan, dengan anak ramai pula ni. Alright, okay. Satu lagi kelebihan saya suka pasal probiotik atau omi ni, kenapa? Sebab bila kita makan ni, lepas tu kita share kat kawan-kawan, ajak supaya kawan-kawan pun sihat macam kita, jaga kesihatan tu. Lama kelamaan kita dapat probiotik ni free je. Bila sebab kita dah jadi prosumer, okay? Kita sharing tu, kita akan jadi prosumer. Okay? Dah lah tu, sihat pun dapat. Usus pun sihat, badan pun sihat. Jimat pula dapat free. Tapi nak dapat free ni, kena ada masa dia lah kan. Kita buat sharing, kita dapat kawan-kawan kita share, join sekali. Tu saya suka sebab mula-mula saya keluar duit untuk jaga kesihatan, lama-lama saya dapat free pula, tapi badan kita sihat, alhamdulillah. Okey, produk probiotik ni berkualiti tinggi. Sebab apa? Sebab dikeluarkan oleh Kilang Kolma. Kilang Kolma ni apa? Kilang yang telah berusia 100 tahun. Kilang ni banyak buat produk produk-produk yang berkualiti tinggi yang ada kat dunia ni. Sebab dia kilang ni bagus, sebab tu banyak kilang, dan termasuklah Atomi, dia menggunakan Kilang Kolma ni memang berkualiti. Kalau tak percaya boleh tarik Kolma, tengok apa produk yang telah dihasilkan. Memang world class sebenarnya. Memang produk yang mahal tu dekat Kolma ni lah. Dan yang ketiga, yang seterusnya, barang-barang Atomi macam probiotik ni semua ni, dia buat kajian di Kairi, iaitu pusat nuklear Korea Utara, yang ada lebih kurang 1,000 lebih penyelidik yang buat hasil pendidikan dia kat situ. Dan kebanyakan hasil pendidikan Kairi ini mendapat pengiktirafan antarabangsa dan juga direkodkan dalam jurnal-jurnal perubatan. So kesimpulannya, memang barang Atomi dan probiotik ini adalah berkualiti. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Kairi ini adalah pusat pendidikan nombor 2 selepas NASA USA. So dahsyat tak dahsyat tu, fikir sendirilah. Okay. Okey, kalau tuan-tuan ada rasa nak beli, boleh contact saya. Saya ada link WhatsApp kat bawah dalam ruangan description. Mudah aje. Harga dia lebih kurang RM123. Kalau dalam tu ada, okey, ni yang kotak dia. Dalam kotak ni dia panggil Probiotic Plus Atomi. Ada lebih kurang 60 sachet. So boleh kalau makan satu sachet satu hari, boleh tahan 2 bulan. Lebih kurang kalau harga dia RM123, kalau 2 bulan, kalau makan satu hari satu sachet, ada 60 sachet dalam ni. Lebih kurang boleh tahan 2 bulan lah. Lebih kurang RM2 lah. Satu saja ni RM2. Okay. RM2 untuk jaga kesihatan usus. Saya rasa tak mahal kot. Sebab dah kalau kena, ada setengah, ada orang saya tengok kena kesihatan usus, kesian dia. Ada kawan-kawan saya pun ada kena mati, umur baru 30 lebih dah mati, meninggal sebab kena kesihatan usus. So kalau dia spend lega awal-awal, kalau dah serius dah susah dah, dah tak boleh nak settle dah, dah kena perubatan biasa lah. Tapi sebelum tu kita jagalah dulu, sebelum kita kena benda-benda yang serius macam ni. So saya rasa cukup setakat tu saya nak perkongsian kepada kali ini.
Tapi sebelum saya nampak demo sikit macam mana nak makan probiotik ni, ambil satu sachet ni. Lepas tu ambil air suam, potong dulu ni. Dia punya dia ada tulis tier dekat sini. So you just potong je, potong macam ni. And then masuk je dalam air suam ni. Masuk je macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Senang je, macam ni je. Masuk semua. Okey. Lepas tu kacau. Kacau je, kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Itu je. Rasa dia macam ada macam vanilla sikit, macam pepper sikit, macam lebih kurang macam tu lah. Dia rasa yang light lah. Okay, saya rasa cukup lah sekat tu. Lain kali kita akan jumpa lagi dengan sharing-sharing yang lebih menarik dan lebih kau-kau punya. Okay, saya rasa kita patut amalkan Atomi Probiotik Atomi Plus ni untuk menjaga kesihatan usus kita. InsyaAllah kalau kita siap, alhamdulillah kita boleh banyak aktiviti lain, nak sembahyang, nak solat pun boleh dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia kerana tubuh badan kita sihat. Okey, cukuplah setakat itu. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.